Assalamualaikum Sobat Foodies. Nasi rawon Lafika. Gak sengaja nemu warung nasi rawon ini pas lewat di Jalan Siliwangi Maleber Ciamis. Jarang-jarang loh di kota Ciamis ada yang jualan nasi rawon. Jadi warung ini termasuk langka juga di kota manis. Lokasinya dekat banget dengan simpang pertigaan Maleber. Jadi pastinya warung nasi rawon Lafika ini gampang ditemukan. Tampilan warungnya sederhana aja, tapi bersih dan nyaman. Pembeli yang makan di tempat disediakan tempat duduk lesehan dengan meja kecil. Kita langsung pesan aja yuk nasi rawonnya. Berhubung alarm lapar di perut udah berbunyi nyaring. Tuh lihat, si mas penjualnya sudah mulai meracik rawon yang dipesan. Jadi gak sabar, pengen tahu seenak apa sih rasanya nasi rawon Lafika ini ya Sobat Foodies. Nah, akhirnya nasi rawon yang dipesan udah siap disantap. Aroma rempahnya begitu menggoda indera penciuman nih. Otomatis selera makan juga langsung bangkit deh. Yuk ah, kita langsung eksekusi. Sudah ada nasi, kerupuk, bawang goreng, kecambah, dan jeruk nipis. Tinggal ditambahin kecap dan sambal. Wih, pastinya mantap nih rasanya. Oh iya, ternyata kata si masnya cara aku menyiapkan sajian nasi rawon itu salah. Hahaha. Harusnya mangkuk berisi kuah rawon dan irisan daging itu disiramkan langsung ke atas nasi. Wow, sotoy banget ya. Ternyata ada cara khas penyajiannya gitu loh, Sobat Foodies. Wah, asli rasanya emang magnus banget nih. Nasi rawon asli ya, rasanya memang seperti ini. Bukan nasi rawon kaleng-kaleng alias KW.
Irisan dagingnya empuk, kuahnya juga kayak rempah dan klop banget dengan topping bawang goreng dan kecambahnya. Pokoknya enak. Ayo deh, buat yang penasaran sama masakan khas Jawa Timur ini, tinggal datang aja ke warung nasi rawon Lafika di Jalan Siliwangi. Dijamin puas deh, apalagi harganya cukup terjangkau dan ada promo gratis bagi yang berulang tahun. Katanya tinggal tunjukin KTP aja, si masnya janji bakal ngasih satu porsi gratis. Buat yang ultah pas jajan ke warung Lafika tuh, buruan mampir deh, mumpung promosinya masih ada gitu loh Sobat Foodies. Segitu dulu santap rawonnya. Sampai jumpa lagi di video review selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dapur Ibu Samika. Bye bye.